Yo, balik lagi bersama gue John Anderson dan kali ini kita bakal lanjutin game Ark Survival Evolved. Okay, bro, sekarang kita udah ada di dalam game. Kalau kalian lihat di sini tanahnya masih kosong. Ya, bro, kenangan-kenangan indah kita di base salju itu dihancurkan oleh telah hilang, bro. Jadi sama McD dihancurin fast food. Ya, trap kita dihancurin sama fast food company. Jadi dua hari berturut-turut di raid sama fast food company McDonald. Gue pengen burgernya sih. Ya, jadi banyak banget kalian udah komen pengen minta taming Mosa, taming Bronto, taming Giganotto. Gue minta maaf, bro, untuk sementara ini nggak bisa untuk taming karena kita harus ngebuat dari awal. Sebenarnya ada sisa satu base-nya si Levin, cuman enggak lah kepenuhan nanti di sana kalau buat ngangkut 10 orang di sana enggak bisa. Jadi ya kita bikin base sementara, nanti kalau kita udah kuat, resource-nya kita udah banyak, kita bakal pindah lagi ke salju. Bukan begitu, saudara-saudara? Benar. Dan akan membuat episode dendam episode kedua. Ya, dan bakal ada dendam-dendam episode selanjutnya. Ada, gue masih ada 3 dendam, bro. Udah kayak bikin sinetron, anjing. Yoi, gue kan pengen bikin kayak Tersanjung 8. Cintaku di zaman dinosaurus. Cintaku di zaman dinosaurus. Boleh juga tuh. Okay, bro. Jadi, ya kalau kalian lihat, jadi hari ini kita bakal ngebangun base baru, bro, bersama ini si bocah mah bisa apa gitu, dan ada si Empret Patrick Reiner nih. Itu kan tulisannya IMPRD kalau gue. Empret tulisannya Empret kan bacanya. Mau. Dah, gue mau offline dah, mau Dota. Oke, biasa Patrick baper time. Udah disuruh Aviona. By the way, di episode gue baru lu pertama kali ini ya? Dua kali ya sama server gue baru itu ya? Gue baru pertama kali masuk ya? Dua kali. Oke, kalau gitu jangan lupa. Oh, dua kali. Sama yang di tempatnya si, ya. Sama yang waktu ya. Bareng sama si itu. Taming Plesio kan? Taming Plesio. Yang Taming Plesio yang masih di Teams. Oh, berarti tiga kali, Pat. Ya, berarti kita berarti sama. Yang satu lagi apa? Yang main bareng. Lebih dari satu kali. Yang main bareng yang waktu server gua baru launching. Oh iya yang di situ ya. Mm-hmm. Ada si Putra. Si Putra okay. Gua tinggal di Time of Seriosa. Okay, jadi kali ini gua pengen tinggalin ya, Pak. Gua pengen nge-vlog. Iya, gua udah pakai cheatin. Gua pengen nge-vlog. Jadi ikutin keseharian kita di Cintaku. Oh, vlog. Iya dong, ini nge-vlog si karakter gua di dalam. Burung gua hilang, oh, itu dia. Nge-vlog, jadi ikutin keseharian gua di Cintaku bersama dinosaur. Oke. Cintaku di zaman. Cintaku di zaman dinosaur. Okay, bro, jadi rencananya gua pengen bikin base langsung dari stone aja. Pengennya metal. Fiona. Cuman metalnya enggak ada, jadi kita langsung dari apa, bro, namanya, bro? Seton. Adiknya. Seton bapakmu. Iya, jadi kita langsung bikin dari stone. Kalau cepatnya stone, namanya seton. Apa ya? Aviona ngefans sama lu. Wow, halo Aviona. Gua bilang enggak boleh dur maho. Anjay. Sama aku aja. Anjay. Okay. Jadi di sini kita gimana nih sistemnya nih, saudara Patrick dan kawan-kawan. Satu orang satu rumah. Dota dulu ah, dadah. Yeah. Oh ya udah boleh keren. Nah, gua suka tuh. Satu orang satu jadi rumah ya. Jadi kayak desa gitu, village ya. Satu orang satu rumah ya. Oke, satu orang satu rumah. Cuma nanti behemothnya kita kerja bareng-bareng. Behemothnya bareng-bareng. Ada Bagas. Terus harus ada kayak tempat parkir, tempat. Iya, gue mikirnya. Enggak sih, Pat. Ini satu ini kita langsung satu rumah aja karena nanti kita pengen balik ke itu kan, Pat. Kita pengen balik ke salju. Salju ya? Heeh. Sok. Ya, yang di salju aja yang satu rumah.
Salju satu rumah, satu orang satu rumah apa satu? Satu orang satu rumah. Terus yang satu orang satu rumah kapan? Satu orang satu rumah di Salju. Yang ini kita satu rumah aja. Satu rumah semuanya. Iya. Oke, jadi gue pengen di sini berarti jadinya satu rumah itu buat rame-rame karena nanti di Salju kita bikin kayak pemukiman gitu. Nah, jadi ya, gue bakal bikin sekitar 48 stone foundation, nanti sisanya teman-teman yang bikin. Jadi kayak Patrick ya, bikin gitu. Wall-nya, si Levi bikin. Gue mau Dota dulu ya, dadah. Bangke. Geblok. Bangke. Lu di mana? Gue lagi nyari kayu, nyari stone nih, stone. Ini kita lagi persami, di sini. Ini kayak pasir kayak sleep getter. Itu apa? Season 3 sleep getter. Apa? Lagi ngumpul-ngumpul. Iya, sleep getter dan season 3. Yoi. Iya, persami ya itu mah. Persawahan ya, persawahan. Persami di zaman dinosaurus. Iya, persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Aduh, ditrengkan nih, bagas belum pernah gua. Mumpung ini hari Sabtu, jadi iya benar kita kayak lagi kemah persami. Iya, persami kan selalu hari Sabtu. Iya, Sabtu. Minggunya gua tidur. Heeh. Dan yang ayo, itu nih. Kabur dari silam. Gua bikin namanya. Ya malam minggu main Ark. Ya jomblo. Siapa yang jomblo? Iya, itu lu mah udah laku, gua tahu. Yo. Nanti kalau Aviona nonton. Nanti kalau Aviona nonton gimana? Dia lagi nonton. Dia nonton channel game-nya malas banget. So, enggak kalau Aviona mah nontonnya bukan channel game tapi nontonin guanya. Cia. Oke. Oh, yang terlalu apa oh iya, bro, bagi kemarin ada yang komen ngomong mic gua rusak ya? Enggak bro, mic gua enggak rusak. Kemarin itu recordernya salah input. Jadi inputnya ke mic headset, bro. Jadi makanya kecil. Gua minta maaf tapi ini gua udah double checking dan udah masuk ke mic yang ini. Jadi suara gua gimana? Oke. Okay. Mic apaan? Mic siren. Enggak lah. Oke, okay, gue tadi ngomong bikin 48 stone foundation kan ya. Nih gue udah bikin 24 nih. Iya. Gue udah bikin 10. Lah, kok lu taruh di situ? Hancurin dulu. Goblok, jangan arsitek. Nih. Arsiteknya lagi ini bekerja tuh, gue. Oke. Okay. Kalian ngapain coba nonton doang? Lu kira ini bioskop ditonton? Woi. Yoi. Kita nontonnya live loh. Oh my god, YouTube-nya live. Pakai Netflix ya. Apaan? Pakai Netflix. Oh my god, Levi. Empong. PRD. Ah. Satu lagi tur mana nih? Itu. Aduh. Apa? Kalian, oh iya ada yang komen juga minta live streaming. Gua minta maaf, bro. Gua enggak bisa live streaming. Karena internet gua. Internetnya membeli. Internet. Oh shit, gua salah. Mampus, salah karena lu. Internet gua tidak memadai, bro. Untuk live streaming. Internetnya jelek. Komputer gua juga tidak memadai. Internetnya jelek. Biasa, bro. Anak kampung mah bisa apa, bro? Soal internet. Gua anak kampung. Anak kos bedon lu, anak kampung. Iya, gua ngekos di kampung. Iya, ngekos di kampung tapi oh. Razer Black Widow Tournament Edition. Benar. Itu gua dikasih hadiah sama subscriber, bro. Jangan lupa. Lu pikir lu gesel keras apa dapatnya free? Subscribernya cewek gua. Emang lu punya cewek, Dun? Oh iya, gua punyanya. Lagi punya cewek. Gua mah punyanya cewek, kalau Bagas punyanya cowok ya, guys ya. Anjay. Kejar lu, Dun. Kalian ngapain, Otaknya udah apa? Kalian turun lah, bikin wall atau bikin gua apa? Ini kita lagi touring motor. Motornya diparkir. Turun. Motornya diparkir. Balikin. Turun, hei. Hei, kerja, hei. Oh, shit, telat.
Apa? Patrick. Nah. Kerja anjay. Kerja apa? Gua udah terus saya taruh Dun, ujungnya Dun. Istirahat. Biarin aja Dun. Apa? Apa? Dun. Yang mana? Ini enggak bisa. Kalau enggak bisa nanti pakai sailing. Sailing. Pakai Arden. Nih gua udah ada, gua udah bawa 88 nih. Wall, terus kapan kita bikin wall? Sailing. 8 juga. Ini gua udah bawa 88. Katanya sebanyak-banyak. Semampu lu gua bilang, bukan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak semampu itu lain loh. Sama aja loh. Sun, semampu gua 88 gak apa-apa ya. Gimana ya? Gua sih no comment deh. Serius nih. Kalau enggak gua kick nih. Gua buang nih remove. Ya janganlah, jangan dibuang lah. Oh my god, gua lapar banget. Nih gua bawa nih pakai Argen. Oh my god. Ambil ya, Dun. Gua lapar nih, banget. Nih pakai JNE. Lu kalau JNE berarti ngomongnya JNE. Ini dong. Mana lu, Dun? Misi Mas mana? Paket. Mana coba gua ambil. Nih, Dun. 88. Oh shit. 88. Apa tuh? Ada dilo, 88 dilo. 88 dilo. Iya, yeah, 88 dilo. Oh my god. Lumayan Pak timing buat saya aja. Ye. Yeah. Ya mau di timing. Bedok. Enggak benar aku timing. Udah left. Yang ini terakhir left. Satu deret ini terakhir. Tem. Yoi. Gua bikin sailing ya. Yoi. Cari batu. Tadi bunuh aja lah paket. Stunnya aduh, bisnis. Kenapa lah responnya sama mau taro? Oh iya, gua belum naro. Aduh. Wait. Gua cuma bisa bikin sailing. Wait, itu berat. Kerennya kolamnya si Levin. Ada ini. Ada ikan koel. 87 nih. Si Patrick mah bangke emang, dia enggak mau kerja. Apaan? Udah. Ini gua lagi kerja. Patrick enggak boleh di sini. Udah. Males gua. Iya. Baper time. Udah. Halo, 80. Storage box, Pak. Nih, storage 87 nih. Misi Ki. Aku counter teroris. Oh iya, Go. Dia ngomong counter teroris, gue jadi ingat di updatean terbaru itu banyak banget item-item. Itemnya ada Gallimimus Saddle, ada Dino baru teman-teman. Gallimimus? Iya, Gallimimus Saddle. Gak bisa guys. Kemarin ada Dino baru. Cuman gue belum time dan di sini ada Greenhouse. Wall, sailing, door frame sama door. Itu tujuannya. Greenhouse tau, gue pengen bikin greenhouse. Iya sama, gue juga pengen bikin. Nanti kita bakal bikin greenhouse. Malah. Cuman gue gak tahu kapan. Ini tujuannya adalah buat tanaman kita tumbuhnya lebih cepat kayak gitu. Dan ada efek greenhouse. Iya, ada efek greenhouse-nya. Dan ada electric rod. Ini gue gak tahu tujuannya buat apa. Untuk nge-stun orang. Jadi buat nge-strum orang. Kayak gitu, dan ada riot legging, riot chest piece, riot gauntlet, riot boots, dan riot helmet. Ini jadi kalau kita bikin satu set nanti kita bakal jadi kayak CT, counter terrorist. Counter terrorist pada zaman dinosaurus. Naik gua. Sini. Weh, boncengan naik Gallimimus. Yoi, kayak cabai-cabaian, ceng, ceng. Gimana sih, nyari batu ya lo? Mau ikut. Itu batu. Mau ikut. Ini batu, Pat. Deh. Iya, ini batu. Siapa bilang ini tanah? Lah, McDonald, kalau si Tut udah mulai marah, udah mulai kecal, udah lain loh. What I use shit pas dia apa asa dan cheatin semua. Lo tau nggak yang paling lu kesalin dari dia ya? Bacot.
Ah, sama. Ya. Oke, bro, akhirnya selesai juga, bro. Ini rumah kita yang sederhana baru jadi beberapa mortar pestel sendiri. Campfire 5 refining force, ada bed, ada 2 apa namanya lemari itu, storage box. Dan akhirnya kita kita berhasil bikin behemoth, bro. Behemoth segini. Gue mikir cukup lah untuk sementara dan ya doain. Ini lo masangnya ya, lompat-lompat nih lo masang. Masang apa? Masang behemothnya, Pak. Lompat-lompat. Misi-misi don. Aduh. Dan doain ya, bro, semoga enggak di-raid lagi sama si fast food type. No, mati. Itu udah pasti di-raid ya, kok. Iya, kita pasti di-raid soalnya tadi mata-matanya udah datang, cuman kita harus gerak cepat gitu, bro. Mungkin nanti dinonya kita umpetin di base-nya Levin biar gak ketahuan, dan barang-barang berharganya mungkin di next episode atau kapan, gue gak tahu, gue bakal nunjukin ada tempat rahasia yang bakal gue bikin itu buat naro-naro barang berharga, jadi mereka bakal ngelihatnya kalau base-nya kita itu cupu banget dari stone segala macam. Base ini gak berharga udah, padahal kita bakal bikin base yang lebih berharga. Ntar orang mau video lu terus ntar dicopetin. Nice. Ah, yaudah. Nah, yaudah, biarin, bagus lah, copetin balik. Yoi, dan iya mungkin cukup sekian aja untuk hari ini, biar kita membuat suatu lembaran baru. Cia elah, suatu lembaran baru. Ayo nih, alat-alat gue udah siap nih. Gue butuh bantuin apa? Telat Pat dari tadi kita. AFK Pat. Bangke ya. Si Patrick. Oke, jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, dan yang belum subscribe gue di subscribe ya, bro. Dan jangan lupa juga untuk buat di share video gue. Cukup sekian aja untuk hari ini. Bye.